Jonat dan Ricky. Saya Darius lah. Saya Darius dari nomor 12. Saya Darius. Halo. Saya Darius. Kalian harus standby ya, jangan langsung panggil-panggil nggak ada orangnya. Saya Darius. Nah. Mana ini orang-orangnya, ini bisa dengan suara lucid kan? Masalah jaringan atau apa ini? Apa? Suaranya gimana? Kekecilan suara Lose. Di saya sih enggak. Coba volumenya dibentuk besarin ya. Kalau kalian volumenya gak dibesarin ya kekecilan jadinya. Soalnya suara Lose biasanya agak kecil sih. Oke, mungkin perangkatnya yang bermasalah. Soalnya Lose suaranya agak keras ya. Oke, gak apa lah. Berarti yang ini seperti kamu. Coba 12. Oke. Saya mau langsung. Oke, Jus boleh. Jus 12 sampai 22 lah. Dari shows ya. Adanya perhatikan. Oke. Baca. Kak. Oke. Udah mulai bisa nih. Baca. Ya. Tunggu saya cari tempat. Yang ada sinar matahari. Tempat saya. Oke, okay. Kak Tong. Xiu Xian, dari Xiu Xian, bukan Kak Tong. Oh, oke. Okay. Xiu Xian. Terus, Ti Xian. Mencerminkan. Kak Tong. Itu kartun. Sorry, aduh, oh my god. Itu materi bacaan. Tupan buku bacaan. Tupian gambar. Wanca artinya tulisan. Terus pan ini langsung saya nggak tulis artinya. Bahkan panmian dua huruf panmian. Oh panmian tata letak. Terus itu artinya pembaca. Kuo ne terus domestik. Sin wen berita. Tong su mudah dipahami. Wang ta kebanyakan. Oke, sip. Berikutnya dari si A langsung ini. Henry. Oh, Henry. Dari nomor berapa lah, saya? Nomor 23. CI 23 ya? Benar gak? CI, pokoknya CI. Mau dunia CI gimana? CI, suka. Ya. Now chin, pikiran. Xin shang. Apresiasi. Oke, okay, boleh. Changpian, panjang. Chuopin, hasil seni. Tita, sampai. Shusin, surat. Pauta, dial. Tuansin. Pota, itu katanya pota. Oh, pota. Tuansin itu chat ya? Ya, oke, pesan boleh. Yuanfang, tempat yang jauh. Kaipian, perubahan. Kuancu, memperhatikan. Oke, ini juga bukan catatan yang versi Lose ya. Oke, kelihatan kuancu, Lose bilang lebih ke ya boleh bilang perhatikan, sebenarnya juga boleh, cuma Lose kasih arti mengikuti. Oke, kaipian memang ada arti perubahan, cuma seringnya itu artinya berubah. Oke, kelihatan ada yang tulis, ada yang gambar bahasa Inggrisnya. Oke,
sih itu aja untuk kosakatanya. Sekarang kita lihat lagi ke tata bahasa. Ingat ya, lo sudah bilang kalian. Apa? Harus juga baca-baca sendiri, pahamin sendiri ya. Oke. Okay.